Shalom, selamat pagi sahabat Sangkirte. Senang berjumpa kembali dengan saya, Kuripka. Di pagi hari ini kita mau merenungkan tema Mukjizat Masih Ada. Firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 40. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Sahabat Kristus, ketika Elisa kembali ke Gilgal dan waktu itu ada kelaparan hebat di negeri itu, melihat hal demikian sang nabi berkata kepada bujangnya, taruh kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan untuk rombongan nabi. Makanan itu diambil dari ladang, sayur-sayuran liar dan labu liar. Kemudian dicedoklah makanan tersebut dan dibagi-bagikan. Namun setelah mereka makan, berteriaklah mereka, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Apa respon Elisa? Respon Elisa segera memerintahkan mereka untuk mengambil tepung, lalu dilemparkan ke dalam kuali tersebut dan kuali tersebut terbebas dari racun. Saat itulah mujizat Tuhan bekerja. Tuhan bisa pakai apa saja untuk menyatakan mujizatnya. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya dari umat yang dikasihinya. Dia selalu menjaga dan mengawasi umat kesayangannya. Sahabat Kristus, bagaimana pemeliharaan Tuhan yang kita rasakan dalam hidup kita? Ingat, mujizatnya masih ada sampai saat ini. Dan Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja untuk menyatakan mujizatnya. Jikalau Anda saat ini merasakan problem ekonomi, mungkin baru kehilangan pekerjaan atau korban PHK, sehingga menimbulkan problem keluarga, atau Anda sedang mengalami masa-masa kering, masa-masa kemarau, atau Anda sedang mengalami sakit penyakit yang membebani hidup Anda, atau kondisi apapun yang terlihat sangat-sangat suram. Mari pagi hari ini kita kuatkan hati kita dan katakan, mujizat masih ada dan inilah waktunya untuk kita berseru dan berharap hanya kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan, sumber pengharapan kita. Percaya, mujizat Tuhan disediakan untuk kita hari ini. Bersiaplah untuk menerimanya. Haleluya, amin. Mari tetap setia, solid. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.